Oke guys, hari ini saya akan membuat konten tutorial ngedit. Seperti biasa, kita menggunakan aplikasi PSCO. Dan kali ini saya akan memberikan rumus untuk foto khusus di air terjun guys. Dan bagaimana sih cara ngeditnya? Ya, kita langsung ke tutorialnya. Wah, kacau. Udah kacau memang guys. Oke guys, kita sudah di aplikasi PSCO. Dan sebelum mulai videonya, kalian jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe-nya cuy ya. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian atau ke sosial media kalian. Oke, kita lanjut ke tutorialnya. Saya sudah export fotonya ke PSCO. Nah, kita langsung ke tahap editan. Oh iya, yang belum tahu, ini tempatnya di Curug Gado Bangkong, tempatnya di Cisayong, Tasikmalaya ya. Buat warga Tasikmalaya, kalian bisa ke Cisayong. Kalau mau ke curug ini namanya Curug Gado Bangkong ya. Nah, di sini kita menggunakan filter. Kita cari aja geser. Namanya SS3. Kita checklist aja. Maaf ya guys, suaranya agak gimana-gimana karena ini saya nge-recordnya malam. Sekarang jam 10 malam ya. Jadi suaranya agak-agak gimana gitu. Oke, kita lanjut ke pengaturan pencahayaan. Kita geser ke kiri sampai negatif 2,0. Kita checklist saja. Dan kita langsung ke kontrasnya, kita geser ke kiri sampai full, sampai ke juru ya, ke ujung. Kita lanjut ke tone. Highlightnya kita geser ke kanan sampai full juga. Nah, kita update checklist saja. Dan kita lanjut ke sharpen atau memperjelas. Kita memperjelas foto, kita geser ke kanan sampai 3,0. Kita checklist saja. Dan kita ke clarity, kita geser ke kanan sampai 1,4. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, kita lanjut ke pengaturan warna. Nah, di sini kita akan atur-aturnya di warna hijau. Untuk H-nya kita geser ke kanan sampai full, dan L-nya kita geser ke kanan full juga. Nah, seperti ini ya. Jika kalian mau mempertambah cahaya, kalian bisa juga sesuai keinginan kalian ya, cocoknya gimana. Cerah juga gini bisa ya. Tuh, kalian bisa atur-atur saja sesuai keinginan kalian. Dan mungkin segitu saja kan. Cepat banget kan editnya dan gampang banget. Dan buat kalian yang belum download aplikasi PSCO-nya, kalian bisa lihat di video-video sebelumnya ada tutorial cara mendownload PSCO-nya ya. Dan ini foto sebelumnya seperti ini dan sesudahnya seperti ini. Ya, terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa kalian tekan like, komen, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa kalian share ke teman-teman kalian juga dan tetap support channel ini. Dan jangan lupa follow Instagram saya. Ya, segitu saja. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.